Assalamualaikum. Video kali ini adalah proses adjust valve pada engine Volvo Truck D13. Berikut ini adalah komponen di mekanisme valve. Yang ini adalah camshaft. Dan ini adalah rocker arm shaft. Untuk di engine Volvo, di bagian depan ini adalah silinder nomor 1. Nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, dan nomor 6. Nah, berikut adalah mekanisme valve di engine Volvo Truck. Ini adalah rocker arm untuk valve exhaust. Di sini ada valve bridge. Dan di sini ada exhaust valve. Selanjutnya ini adalah rocker arm untuk injektor. Ini adalah injektornya dan ini adalah kabel yang menuju ke solenoid pada injektor. Kemudian ini adalah valve intake yang dihubungkan dengan valve bridge. Ini adalah rocker arm untuk valve intake.